Halo kawan, welcome to Maps Journal. Di video kali ini, aku ingin berbagi informasi mengenai cara naik kereta bandara dari stasiun BNI City tujuan ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Buat kalian yang ada rencana ke Bandara Soekarno-Hatta via KA Bandara, yuk simak videonya sampai habis. Nah, ini aku sudah sampai di stasiun KA Bandara BNI City dan masuk melalui lobi utara. Untuk beli tiketnya ada di lantai 2 ya. Tapi sebelum naik, pastikan kalian sudah scan di aplikasi Peduli Lindungi. Untuk tiketnya bisa dibeli di website Railing atau menggunakan mesin tiketing ini. Untuk pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit atau debit, atau juga dompet elektronik. Untuk harga tiketnya mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp70.000. Sebelum melakukan perjalanan, kalian bisa cek jadwal keberangkatan kereta melalui website Railing. Untuk jenis kereta yang tersedia ada premium dan eksekutif. Perbedaannya ada pada susunan tempat duduk. Kalau untuk premium menerapkan tempat duduk yang berhadap-hadapan seperti KRL Jabodetabek, sedangkan KA Bandara eksekutif menghadap ke depan seperti layout dari tempat duduk kereta jarak jauh. Untuk tiket yang aku beli adalah KA Bandara eksekutif dengan harga Rp30.000 saja. Untuk harga Rp30.000 ini hanya ada di jam-jam tertentu saja ya. Yang aku beli, tiket keberangkatan jam 2:46. Informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek website Railing ya. Ini dia suasana di dalam keretanya. Sangat nyaman bukan? Penumpang di kereta ini juga tidak terlalu banyak. Untuk jarak tempuh dari stasiun BNI City ke bandara, sekitar 45 menit. Setibanya di stasiun bandara, untuk menuju ke terminal baik 1, 2, atau 3, bisa menggunakan Skytrain atau kereta layang, dan ini tarifnya gratis. Kalian bisa naik dari lantai 2 stasiun bandara ya. Untuk alternatif lainnya, kalian bisa juga naik Airport Shuttle Bus dari depan pintu masuk stasiun bandara. Untuk tarifnya Rp5.000 saja, dan ada juga yang gratis. Tetapi, untuk rute shuttle bus ini tidak langsung menuju terminal bandara ya, karena rutenya termasuk area perkantoran bandara dan terminal kargo. Jadi, buat yang buru-buru, kalian bisa langsung naik Skytrain saja ya.
sudah sampai di Terminal 3. Sebelum check-in, aku mau makan dulu di Marugame Udon Terminal 3. Ini dia pesanan kita sudah tiba. Kita pesan menu carbonara udon, niku udon, dan toribaitan udon. Sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.